Gimana Pak Agung, boleh dimulai? Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara peserta kegiatan Ikatan Ilmuwan Indonesia International Lecture Series yang pertama dari Cluster Material Science and Engineering. Pada sore ini, perkenalkan saya Ruri Agung Wahyono dari ITS Teknik Fisika akan menjadi MC selama kegiatan I4 Lecture Series ini. Baik, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara peserta I4 Lecture Series. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan I4 Lecture Series sore ini berjalan lancar, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Juga mari kita berdoa agar kita semua senantiasa sehat dan semoga kondisi pandemi ini dapat segera diatasi dan aktivitas dapat berjalan normal kembali. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat dan selamat datang, saya ucapkan kepada Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Profesor Dr. Muhammad Aziz, kepada Wakil Rektor 4 ITS bidang riset, inovasi, kerjasama, dan kealumnian, Bapak Bambang Pramujati, PhD, kepada Koordinator Cluster Material Science and Engineering, I4, Dr. Fatwa Firdaus Abdi, kepada Bapak Agung Kurniawan selaku Kapuslit Material Nano dan Material Maju dan Teknologi Nano ITS, juga dengan pembicara kita hari ini sore ini kepada Dr. Albertus Deni Handoko dan Bapak Agus Muhammad Hatta PhD. Baik, selanjutnya saya akan bacakan urutan acara kali ini, yaitu dimulai dengan pembukaan, sambutan-sambutan, penyampaian materi oleh kedua pembicara kita sore ini, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan diakhiri dengan penutup. Baik, Bapak-Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai kegiatan yang pertama dengan sambutan, saya akan membacakan tata tertib kegiatan I4 Lecture Series ini. Yang pertama, mohon kepada Bapak-Ibu peserta untuk mematikan mikrofon selama acara lecture series ini langsung, kecuali pada sesi diskusi, bila ada pertanyaan. Dan apabila Bapak-Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pembicara, dapat juga dituliskan di kolom Q&A yang tersedia di fitur Zoom webinar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional I4 kepada Profesor Dr. Muhammad Aziz. Saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga mungkin rekan-rekan yang di mana belahan dunia lain pun mungkin selamat pagi ataupun selamat siang ya, ataupun selamat malam juga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan semuanya, khususnya kepada Pak Agung, Mas Albert, ya, Mas Fatwa, dan juga Pak Agus yang menjadi pembicara juga dalam di hari ini. Ya. Saya sendiri atas nama Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional juga mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada rekan-rekan semuanya yang kebetulan sore ini ya kita ada acara Cluster Material Science dan juga Engineering. Kita berharap bahwa acara I4 Lecture seperti ini kedepannya bisa sustain dan kita bisa berkolaborasi lebih banyak juga kedepannya. Mohon maaf, apakah saya bisa share ya? Oke, saya share materi sedikit saja. Ini terkait dengan perkenalan dari I4 itu sendiri. Ya. I4 adalah kepanjangan dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan kebetulan di tahun 2020 hingga tahun 2022 ini saya mendapatkan amanah ya untuk menjadi ketua dari organisasi ini. Nah, sebagai gambaran saja terkait dengan organisasi kami ini, ya memang
kita punya beberapa visi dan juga misi, kalau misalkan saya bisa mendefinisikan kali ini. Tapi secara singkatnya saja, bahwa visi-misi kita sangat simpel sekali. Ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah mutual collaboration. Ya. Jadi tentunya kolaborasi yang benar-benar mutual, yang saling memberikan keuntungan, yang saling memberikan kebaikan antara dua pihak, ataupun beberapa pihak yang terlibat, dan juga adanya sebuah sinkronisasi, adanya sebuah proses sinergitas antara kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Jadi di sini keyword yang sangat penting bagi kita adalah adanya mutual dan juga adanya sebuah sinergitas dalam hal ini. Nah, sinergi ini juga tentunya kita harapkan sekali, karena bagaimanapun kolaborasi ternyata tidak hanya terbatas kepada kata-kata kita melakukan sesuatu secara bersama, ya, tetapi beyond that, kita berusaha untuk melampaui itu, ya, agar bagaimana kita memang mempunyai sebuah loyalitas dalam kolaborasi, sehingga meskipun yang awalnya mungkin kita ada motivasi untuk kita mengerjakan dengan tema tertentu ataupun proyek tertentu ataupun karena ada funding tertentu ataupun ada keinginan misalkan membuat kerjasama dalam bentuk legal MOU ataupun apapun, kita lebih daripada itu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan sebuah loyalitas, keuntungan, benefit, ya, kepada semua pihak yang terlibat tanpa kita perlu menunggu dari pihak yang terlibat itu sendiri. Gitu. Dan inilah yang perlu kita pupuk selalu, ya. Dan ini yang akhirnya kalau menurut saya ini akan menjadi kunci agar kita punya sebuah sustain collaboration itu sendiri, gitu. Nah, ini struktur dari I4 itu sendiri, ya. I4 notabene-nya mungkin organisasinya lumayan besar dalam hal ini. Kita punya beberapa tools, ya. Ada dewan pembina, ada ketua umum juga, ada sekjen, ada bendahara, dan juga untuk pengurus sendiri kita ada pengurus harian yang notabene-nya mengerjakan tas-tas terkait dengan organisasi itu sendiri. Dan berikutnya adalah untuk manajemen dari organisasi itu sendiri kita membagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah kategori besar kawasan. Kita mempunyai 8 kawasan, termasuk juga salah satu kawasan adalah kawasan yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya. Untuk yang di Indonesia, kebetulan kita meminta tolong kepada Mas Rino Mukti dari ITB, ya, sebagai Managing Director dari wilayah Indonesia itu sendiri. Selanjutnya juga ada dari Eropa, ya. Untuk Eropa ada Mas Ito, dibantu juga ada Mas Fatwa juga di sini, gitu, ya. Dan untuk berikutnya, kita juga memfasilitasi, ya, karena bagaimanapun ke depannya ada kemungkinan kolaborasi itu tentunya tidak akan hanya terbatas kepada dimensi space itu sendiri, dimensi tempat itu sendiri. Tapi tentunya kita akan bekerja sama dalam bentuk yang lebih tematis ataupun mungkin nanti malah terjadi sebuah kolaborasi dalam wilayah yang benar-benar multidisiplin atau interdisipliner itu sendiri. Kita punya sekitar 14 disiplin dalam hal ini kluster ilmu pengetahuan. Memang bagaimanapun pengkategorian kluster ilmu pengetahuan ini bagaimanapun harus kita pahami secara dinamis, secara fleksibel, ya. Jadi kita tidak perlu untuk saya sebaiknya masuk yang mana, ya, misalkan gitu. Jadi silakan kalau misalkan maupun sebagai anggota dari I4 itu sendiri, kita sebenarnya bisa berhak untuk memilih 3 kluster yang hendak kita tuju atau hendak kita punya hubungan ataupun kolaborasi dalam hal ini, gitu. Nah, ini beberapa data dari keanggotaan hingga hari ini. Ini data mungkin sekitar sebulan yang lalu, ya. Dari hingga hari ini ada data sekitar 1.300, hampir 1.400 orang yang tercatat sebagai anggota dari I4 itu sendiri. Memang notabene-nya masih sekitar 800 orang itu adalah anggota yang dari Indonesia itu sendiri, rekan-rekan yang ada di Indonesia. Sedangkan sekitar 400 orang itu adalah notabene-nya adalah ilmuwan-ilmuwan diaspora kita semuanya. Dan kita berharap ke depannya, ya, bagaimanapun pemajuan ilmu pengetahuan kita itu bagaimanapun ketika kita melihat contoh Cina misalkan gitu, otomatis itu tidak akan terlepas dari kerjasama yang mutual, kerjasama yang benar-benar sustain, yang kuat antara ilmuwan kita, baik yang diaspora yang ada di luar Indonesia ataupun rekan-rekan ilmuwan yang ada juga di Indonesia. Jadi bagaimanapun kedua belah pihak itu menurut kita, ya, itu sangat wajib untuk memberikan sebuah kontribusi yang memang benar-benar positif bagi kedua hal. Karena bagaimanapun kita menyadari juga sebagai diaspora,
kita still developing. Bukan berarti kita sebagai diaspora kita sudah bisa melakukan yang apa yang tertentu atau yang terbaik, bukan seperti itu juga. Kita ternyata kita sebagai diaspora dari data kita yang peroleh itu memang kita still developing. Ya memang ada beberapa orang yang memang notabene sudah settle, sudah sangat baik sekali di bidangnya, dia sudah sangat terkenal. Tapi notabene secara average ya kita termasuk negara yang mempunyai diaspora yang masih entry level ataupun masih sekitar middle class seperti itu. Jadi bagaimana ke depannya kita baik sebagai diaspora ataupun rekan-rekan yang ada di Indonesia, kita bisa memupuk kerjasama kita bersama, kita bisa memberikan kontribusi kemanfaatan secara bersama sehingga itu benar-benar akan terasa bagi kita secara bersama. Ini ada beberapa kegiatan, contoh kegiatan, tapi tentunya seperti hari ini ya, I4 Lectures seperti ini, kita akan dorong terus ya, baik I4 Lectures bekerja sama dengan kampus-kampus tertentu ataupun kita laksanakan berdasarkan klaster ataupun misalkan apa. Jadi basically kita sebagai organisasi kita sangat terbuka dengan bentuk-bentuk kolaborasi seperti ini juga, baik per institusi ataupun nanti tentunya ketika kita melangkah ke kolaborasi riset itu sendiri, tentunya per individu itu jelas akan menjadi sebuah fokus yang terpenting juga. Nah, ini yang terpenting juga ya, ketika kita membangun kerjasama antar kita sebagai ilmuwan, tentunya kita akan melewati 3 proses ini gitu. Ada initial, advance ataupun follow up. Nah, ini memang kita membutuhkan waktu dan ini yang perlu kita pahami secara bersama. Dan target kita terakhir adalah capacity building. Tentunya capacity building di sini tidak hanya terbatas kepada satu pihak, misalkan rekan-rekan yang ada di Indonesia saja ataupun diaspora itu sendiri, tidak. Tentunya akan terjadi ya, akan sangat berkesan ya. Itu tentunya akan berkesan sekali apabila itu memberikan manfaat capacity building bagi semua pihak yang terkait. Nah, ini juga bagaimana kita bisa menciptakan riset identity kita ya. Jadi tidak hanya rekan-rekan diaspora yang naik, tidak, tapi rekan-rekan di Indonesia, bagaimana kita bisa menciptakan kelas-kelas kakap rekan-rekan di Indonesia kita. Gitu. Ini juga menjadi sebuah kunci yang sangat penting sekali agar kita mempunyai sebuah kemajuan yang notabene-nya memang signifikan. Nah, terakhirnya mungkin ini sebagai, saya hanya mengingatkan sekali lagi bahwa kolaborasi itu sebagai sebuah proses. Ini kita benar-benar harus sabar, ya, passion di sini. Ya. Passion ini benar-benar sebagai kunci. Mungkin kita akan memahami ini. Pertama-tama kita punya kolaborasi, kita punya networking, mungkin kita senang, wah punya MOU, punya apa, gitu, nambah teman, macam-macam. Mungkin pertama-tama itu ngerasa excited, ya. Senang sekali. Gitu. Cuman permasalahannya adalah ketika itu waktu-waktu itu sudah hilang, waktu itu sudah berakhir, bagaimana akhirnya kita bisa mengisi itu? Maksudnya networking yang sudah kita punyai, itu bagaimana kita bisa mengisi mereka, bagaimana kita bisa tetap memberikan benefit meskipun proyek atau misalkan MOU-nya misalkan sudah habis. Gitu. Nah ini yang sebenarnya sangat-sangat penting sekali. Ini proses-proses di mana kita saling memahami, proses-proses di mana kita sebenarnya dituntut untuk bisa memberikan sesuatu yang positif kepada yang lain tanpa kita diminta terlebih dahulu. Nah ini diagram fase air ya. Kalau kita tahu, ini diagram fase air ketika suhu 100 derajat dalam kondisi satu atmosfer, otomatis ini energi yang diperlukan di sini ini jauh lebih besar daripada energi di awalnya ya. Yang notabene kita hanya memanasi air saja. Ini yang perlu kita pahami secara bersama, memahami counterpart kita dan juga memberikan menginisiasi bagaimana kita bisa memberikan sebuah benefit ke teman kita, macam-macam segala itu memang benar-benar membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan sebuah passion, kesabaran yang kalau menurut saya itu menjadi kunci agar kita punya sebuah, saya menyebutkan di sini sudah bukan kolaborasi lagi, tetapi sebuah co-creation itu sendiri. Co-creation dalam hal ini berarti memang memberikan sebuah kreasi, memberikan sebuah ide, memberikan sebuah keberuntungan, itu yang saling ya, co. Jadi di sini jelas saling memberikan sebuah benefit yang terasa bagi semua pihak. Dan ini silakan kalau misalkan terkait dengan I4 itu sendiri nanti bisa diakses. Ini di sini juga ada member dari I4 itu sendiri. Silakan prosesnya juga seperti ini barcode-nya. Silakan nanti untuk diakses selanjutnya. Demikian dari saya, Mas Agung, Pak Agus ataupun Mas Albert dan juga Mas Al-Fatwah ya. Demikian dari saya. Kami tentunya sebagai I4 sangat mendorong sekali, sangat welcome sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Kita sendiri juga mendorong kepada rekan-rekan diaspora agar kita selalu lah mendeploy kita sendiri ya, kita kemampuan kita, macam-macam kita, networking kita semuanya ya, agar bagaimanapun selain kita memanfaatkan ilmu kita kepada kebaikan itu sendiri, kita juga tentunya
kebaikan itu, baik dari networking, dari hasilnya, ataupun itu pasti akan kembali kepada kita semuanya. Demikian dari saya akhiri. Terima kasih sekali lagi pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih banyak Pak Aziz atas sambutannya dan paparannya tentang IMPAT kepada kami. Selanjutnya, saya mengundang Wakil Rektor 4 Bidang Riset Inovasi Kerjasama dan Kealumnian, Bapak Bambang Pramujati, PhD, untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, ya. Baik, selamat siang. Salam sejahtera buat semua yang saya hormati, Pak Aziz, Pak Denny selaku pembicara. Tadi ada Pak Hatta, kemudian ada Pak Ruri, Pak Fatma, dan yang lain-lainnya. Tentunya Pak Agung selaku co-host acara hari ini. Syukur Alhamdulillah siang ini kita dipertemukan dengan ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang luar biasa yang sekarang sedang berkiprah di luar, yang tergabung dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau IFO ini, ya. Nah, ini juga acara yang luar biasa, IFO Lecture untuk Cluster Material Science dan Engineering. Saya rasa terima kasih sekali pada penyelenggara yang saat ini kolaborasi ITS, ITB, dan UI, kalau tidak salah ya, tiga universitas, kemudian menyelenggarakan IFO Lecture ini. Tentunya ini kegiatan yang berkesinambungan, berbagi dari rekan-rekan bapak-bapak ibu sekalian yang saat ini berkiprah di luar. Jadi sekali lagi, acara ini merupakan bagian dari acara yang tujuannya adalah untuk sharing dari bapak-bapak ibu di luar pada kita-kita semuanya. Nah, ini tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih. Ini tentunya bukan satu-satunya kegiatan, karena saya tahu IFOR itu juga punya berbagai macam kegiatan seperti tadi yang disampaikan. Salah satunya yang sering atau sudah banyak berjalan di negeri kita itu adalah World Class Professor, ya. World Class Professor, kita juga pernah mengundang beberapa World Class Professor dari diaspora Indonesia yang berada di luar. Kita juga saat ini, yang saya tahu di Mesin, di Mesin ini semester ini kita punya kelas yang diampu oleh Pak Teguh dari KU Leuven, ya. Mestinya juga anggota IFO itu, ya, KU Leuven, jadi beliau akan mengajar di teknik mesin selama satu semester ini. Nah, ini tentunya juga merupakan salah satu wujud kerjasama lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian di IFO ini dengan kita-kita yang berada di Indonesia. Kemudian nanti kita juga sedang melaksanakan, mungkin Pak Aziz juga tahu, People to People, ya. People to People itu juga IFO, tapi mostly dari USA and Canada. Itu nanti akan ada kuliah. Kebetulan ITS ditugasi sebagai PIC dengan peserta seluruh mahasiswa yang di Indonesia. Nah, itu memang suatu challenge yang luar biasa, karena nanti variasi dari mahasiswa juga akan sangat beragam, jumlah mahasiswa sangat banyak, dengan dosen yang berbagai university di USA and Canada. Itu People to People, kayaknya Sabtu ini launching mulai acara kuliah People to People dari IFO Lecture ini. Jadi ini kesempatan emas bagi kita semua. Alhamdulillah kita punya banyak diaspora yang punya kesempatan untuk berkiprah di luar. Tentunya beliau-beliau ini mempunyai kesempatan ataupun mempunyai fasilitas yang most likely akan lebih baik dari kita yang ada di Indonesia, sehingga riset mungkin yang dilakukan juga lebih advance dari kita, sehingga ini kesempatan untuk berbagi dari kita untuk sharing, ya. Dari sharing bukan berarti tidak ada yang bisa kita bagikan, tapi tentunya ini adalah kesempatan untuk berbagi, saling bertukar pengetahuan antara kita semua dengan Bapak Ibu dari IFO. Ini kalau di ITS saat ini yang berperan di sini adalah riset pusat studi material maju dan nanoteknologi. Jadi di ITS itu kita punya 10 riset center, kemudian kita punya 10 pusat kajian, kita punya 5 PUI, pusat unggulan IPTEC, dan kita juga punya 4 klaster inovasi yang tergabung dalam Science Technopark. Yang mungkin sedikit saya cerita,
ada sedikit perubahan paradigm untuk di ITS ini dalam hal riset. Jadi kita berusaha bahwa riset yang kita lakukan itu lebih ke riset yang akan punya produk yang demand pool. Jadi yang kita cari, apa yang kita lihat yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga riset-riset nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bisa kita hilirisasi dan memang bermanfaat dari sekitar. Sehingga kita berharap bahwa kita sebagai institusi pendidikan itu tidak seperti menara gading yang tidak ada hubungannya dengan sekitar, namun kita ingin bisa berada dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kalau dulu kita punya paten-paten yang mungkin jumlahnya banyak, tapi tidak satu pun yang bisa dikomersialisasikan atau tidak satu pun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kita berharap mungkin lebih selektif apa yang kita hasilkan itu harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa menjadi flagship nasional, karena kalau kita bermanfaat bagi masyarakat, insya Allah nanti juga recognition itu akan ada, ya, bukan entah itu ITS, ITB, UI, dan sebagainya. Kalau kita punya peran besar bagi masyarakat, itu international recognition juga akan hadir dengan sendirinya, dan insya Allah international visibility juga akan semakin besar. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sekali pada Bapak-bapak pembicara siang hari ini, Pak Deni, dan nanti Pak Deni tadi diskusi tentang CO2 atau apa macam-macam yang saya tidak gitu tahu, ya, CO2 utilization. Dulu sempat belajar sedikit tentang material saat di S1, tapi karena bidang saya bukan itu, jadi ini jadi seperti bahasa asing bagi saya. Kemudian Pak Hatta nanti tentang riset dan progress development of material science di ITS, sehingga harapannya nanti memang bisa ada kerjasama lebih lanjut, baik dari ITS, kemudian ITB UI yang kaitannya dengan material science, khususnya ya dengan Bapak-Ibu sekalian yang sekarang berada di IFO Lecture Cluster, IFO Cluster Material Science and Engineering. Terima kasih Pak Agung dan Pak Fahmi sebagai penyelenggara pada siang hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada IFO, Pak Asis, dan seluruh kawan-kawan di IFO atas sharingnya. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi catatan sebagai amal dari Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang Pramujati atas sambutan serta paparan terkait gambaran umum tentang riset di ITS serta kemungkinan-kemungkinan kolaborasi internasional yang bisa diselenggarakan oleh rekan-rekan di ITS serta rekan-rekan di IMPAT. Dan selanjutnya, sambutannya terakhir, kami undang Koordinator Cluster Material Science and Engineering IMPAT, Dr. Fatwa Firdaus Abdi, sekaligus untuk membuka lecture series IMPAT perdana kali ini. Monggo Pak Fatwa, kami persilakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruri. Apakah sudah bisa lihat screen saya ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Terima kasih. Pertama-tama yang terhormat Bapak Wakil Rektor ITS, Bapak Bambang Pramujati, Bapak Muhammad Aziz sebagai Ketua Umum IMPAT, Pak Agung Purniawan, Kepala Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano di ITS, juga kepada pembicara Bapak Deni Handoko dari A-Star Singapura dan Bapak Agus Muhammad Hatta dari ITS, juga kolaborator kami lainnya Bapak Munawar Khalil dari Direktorat Riset dan Pengembangan UI dan Bapak Brian Yuliarto dari Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Juga tentunya untuk seluruh rekan-rekan IMPAT, dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswi di bidang material science ataupun yang berhubungan. Selamat datang ya di edisi pertama dari lecture series on material science and engineering ini. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun hanya secara virtual di siang hari ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa bikin juga acara yang offline ya. Material science seperti mungkin juga yang rekan-rekan sudah tahu adalah bidang keilmuan yang sangat penting, interdisipliner, dan aplikasinya dapat ditemukan juga di berbagai macam bidang keilmuan lainnya, dari militer, energi, elektronik, kesehatan, olahraga, maupun yang lain sebagainya. Oleh karena itu, besar harapan kami dari klaster kami dan juga kolaborator-kolaborator kami bahwa acara hari ini akan menjadi sebuah awal dari perjalanan panjang dan berkesinambungan kita, continuous kita yang dalam bersama-sama mensukseskan pengembangan material science sebagai disiplin dan juga aplikasinya di riset dan teknologi di Indonesia.
Izin untuk memperkenalkan diri saya bagi yang belum kenal, nama saya Fatwa Firdaus Abdi. Kebetulan saat ini dipercaya menjadi koordinator klaster keilmuan IMPAT dalam bidang Material Science and Engineering. Saat ini saya bekerja sebagai senior scientist dan deputy head di Institute for Solar Fuels di Helmholtz Zentrum Berlin di Jerman. Bidang riset saya solar fuels yaitu studi mengenai material dan perangkat yang dapat digunakan untuk memproduksi bahan bakar kimia dari air, matahari, dan CO2. Research group saya fokus di tiga aspek, yaitu pengembangan fotoelektroda dari segi fabrikasi material baru, khususnya kompleks oxide, lalu juga multiphysics modeling, dan terakhir kami juga aktif di demonstrasi perangkat dan scale-up untuk translasi teknologi ke skala yang lebih besar. Agak lumayan mirip dengan apa yang nanti Pak Denny akan paparkan di hari ini. Ya. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan sedikit tujuan dan rencana dari program lecture series ini. Program ini insya Allah akan menjadi program bulanan di bidang material science. Temanya secara garis besar akan menjadi materials for energy environment, electronics, health application atau biomaterials, dan juga characterizations of materials. Adapun tujuannya, kami berharap mudah-mudahan acara ini dapat menjadi ajang diseminasi dan edukasi untuk perkembangan terkini di material science, dan juga mempromosikan interaksi dan kerjasama antara berbagai pihak yang bersinggungan dengan material science, baik dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Setiap bulannya insya Allah akan kami adakan dua lecture, satu dari diaspora scientist dan satu dari institusi dalam negeri untuk mempromot interaction ya. Dan tentatively akan diadakan setiap Selasa minggu ketiga atau keempat setiap bulannya pukul 3 sore atau mungkin bisa disesuaikan kalau pembicaranya di Amerika misalnya ya. Saat ini kami bekerja sama dengan Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano dari ITS, diwakilkan dengan Bapak Agung dan timnya, dengan Direktorat Riset dan Pengembangan Universitas Indonesia, diwakilkan dengan Bapak Munawar Khalil dan juga dengan timnya, dan terakhir dengan Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi di ITB, Bapak Brian Yuliarto dan tim tentunya. Kami tentunya juga terbuka untuk kerjasama lebih lanjut dengan pihak lainnya. Target pesertanya adalah mahasiswa dari seluruh jenjang, S1, S2, S3, juga dosen dan peneliti di bidang material science. Dan tentunya terbuka untuk semua dari institusi manapun, dan kelihatannya dari jumlah pendaftar yang saya lihat, memang banyak juga dari institusi-institusi lainnya yang sudah berdaftar. Untuk memastikan bahwa acara ini dapat diakses secara luas dan juga bukan cuma saat ini saja, selain Zoom participation ini, acara kita ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube channel IMPAT Indonesia dan juga dapat disaksikan tentunya setelah acara. Untuk setahun ke depan, Alhamdulillah kami telah mendapatkan konfirmasi dari pembicara-pembicara yang ditunjukkan di slide ini yang merupakan expert di bidangnya dari berbagai negara dan belahan dunia. Tentunya juga ini ditambah dengan expert-expert material science dari universitas di Indonesia sebagai pembicara lainnya ya. Insya Allah tidak hanya akan setahun ke depan saja, tapi mudah-mudahan bisa kita jadikan acara yang berkesinambungan dari dan untuk material science community Indonesia. Sesi pertama hari ini semua sudah tahu, mungkin ini dia alasannya untuk datang. Terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita, Bapak Denny Handoko dari ESTAR, Bapak Agus Muhammad Hatta dari ITS, dan juga kepada seluruh tim pendukung, baik dari IMPAT maupun ITS untuk kali ini ya, dan lain kali di lain kesempatan mungkin dari kolaborator kami lainnya, dan juga terutama untuk para peserta ya. Saya benar-benar looking forward untuk great enriching talks, juga stimulating discussion yang nanti bakal mudah-mudahan kita dapatkan. Sesi kedua juga sudah kami rencanakan, akan diadakan pada tanggal 20 Oktober pada pukul juga 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Pembicara kita yang pertama adalah Pak Ulet Lenggoro dari Tokyo University of Agriculture and Technology yang akan berbicara tentang aerosolized nanoparticles. Dan yang kedua adalah Ibu Ivandini Anggraningrum dari Universitas Indonesia yang akan berbicara tentang conductive diamond. Sebagai host atau moderator untuk sesi kedua ini adalah Pak Munawar Khalil, juga dari Universitas Indonesia. Informasi lebih lanjut seperti biasa akan kami umumkan melalui jalur publikasi IMPAT ataupun yang lainnya, media sosial, mailing list, dan lain sebagainya. Sedikit overview dari para pendaftar sesi pertama ini bisa dilihat di slide ini. Alhamdulillah ada lebih dari 250 pendaftar untuk berpartisipasi melalui Zoom. Mudah-mudahan nanti akan bergabung lebih ya, kelihatannya belum semuanya yang gabung, mudah-mudahan nanti akan join in, dan kita harapkan tentunya nantinya bakal lebih lagi yang bakal menyaksikan ini melalui YouTube, baik saat ini live ataupun setelah di-upload.
Dari seluruh pendaftar, sekitar 90% berada di Indonesia dan sekitar 50% adalah mahasiswa S1 dan S2. Sejujurnya saya senang sekali melihat ini karena memang ini salah satu tujuan kita menjadikan ajang ini ajang edukasi dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Statistik lainnya, dari sekitar 250 pendaftar itu baru sekitar 30% yang merupakan anggota IMPAT, jadi sedikit pesan sponsor, mungkin mengulang dari apa yang Mas Aziz sudah bilang juga, jika tidak mau kelewatan acara-acara kami ke depannya, bukan cuma di material science, tapi yang lainnya juga, bisa disarankan untuk bergabung bersama IMPAT. Kluster MSI sendiri, Material Science, adalah salah satu yang terbesar di IMPAT dengan lebih dari 150 anggota saat ini, dan demografisnya bisa dilihat di sini. Selain lecture series ini, kami juga ada aktivitas lainnya ya, baik yang mencakup IMPAT kluster keilmuan yang lainnya ataupun yang akan kami rencanakan khusus untuk kluster kami. Ada IMPAT, contohnya ada I4 Prime Program untuk kolaborasi dalam riset dan publikasi, mudah-mudahan akan dimulai bulan ini atau awal bulan depan. Juga merencanakan akan adanya networking events antara member untuk lebih saling mengenal satu sama lain dan bisa berdiskusi dengan lebih santai. Kami juga sedang merencanakan workshop spesifik di bidang material science tertentu, metodologi khusus misalnya atau topik tertentu. Dan tentunya kami juga sangat terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut dan acara-acara lainnya. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan kontak saya melalui email yang tertera di slide ini. Akhir kata, dengan ini saya buka acara lecture series ini dan saya tak lupa ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh support teams, baik dari kolaborator maupun IMPAT, seksi acara, media, publikasi, dan lain sebagainya. Juga terima kasih kepada seluruh pembicara, baik di edisi yang kali ini maupun yang seterusnya ke depannya. Juga tentunya seluruh peserta yang telah berpartisipasi maupun yang akan, dan mudah-mudahan selanjutnya kita akan bertambah banyak pesertanya dan akan benar-benar menjadi acara material science yang continue di masyarakat Indonesia. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Fatwa atas sambutannya serta pembukaannya untuk IMPAT Lecture Series yang perdana ini. Baik, sebelum saya serahkan kendali kegiatan IMPAT Lecture Series ini kepada moderator, kami mohon Bapak-Ibu peserta IMPAT Lecture Series kali ini untuk mengisi presensi IMPAT Lecture Series yang dibagikan pada kolom chat di virtual webinar ini. Baik, selanjutnya untuk penyampaian materi dari kedua pemateri sore ini, saya serahkan kepada moderator Bapak Agung, Dr. Agung Kurniawan, untuk memandu penyampaian materi. Berikut. Baik, terima kasih Pak Ruri Agung atas waktunya. Bapak sekalian, peserta lecture series IMPAT dimanapun berada pada kesempatan ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua IMPAT, Pak Aziz, Pak Bambang Pramujati, Wakil Rektor 4 ITS, dan juga Pak Fatwa sebagai Ketua Cluster Material Science and Engineering, bahwa ini lecture series ini dibuat untuk memberikan ini menghubungkan ya antara nantinya berharap bahwa ada kerjasama antara ilmuwan yang ada di Indonesia dan ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang ada di penjuru dunia. Nah, pada kesempatan ini ada dua pembicara yang saya rasa inline dengan apa yang disampaikan oleh Ketua IMPAT Pak Aziz dan juga yang lain, bahwa ini nantinya bisa ada kerjasama gitu ya, ada peningkatan atau capacity building di kedua belah pihak. Nah, ini kita ada dua pembicara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Albertus Denny Handoko. Ya. Saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Pak Denny adalah scientist at Institute of Materials Research and Engineering ASTAR Singapura, ya. Dengan core kompetensinya adalah sulfothermal atau hydrothermal synthesis method dan
X-ray characterization. Nah, ini selama beliau PhD di NTU, Nanyang Technological University Singapura, dan beliau sempat postdoc ya di University College London, UCL, UK, dan NUS ya, National University Singapore of Singapore. Nah, interestnya di photo and electrochemistry. Saat ini beliau mengembangkan ya, developing and understanding advanced electrocatalytic system for renewable energy conversion reaction such as CO2 reduction, water splitting, and energy storage. Nah, pada kesempatan ini beliau akan membawakan terkait dengan CO2 utilization pathway via electrocatalysis. Nah, ini aplikasinya ini sebagai apa untuk capture carbon capture terus pembuatan alkohol dan sebagainya. Nah, yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hatta. Nah, ketika sesi 2 yang akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan dengarkan bersama ya. Kita akan dengarkan bersama yang disampaikan oleh Pak Denny. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari ITS, terutama buat Wakil Rektor 4 Pak Bambang, dari I4 Ketua Umum Profesor Aziz, juga teman saya yang baik dari NTU dulu, ada Ketua Klaster Material Pak Fatwa, untuk moderator juga Pak Agung dan sesama pembicara Pak Agus Muhammad Hatta. Saya mau share screen dulu sebentar. Oke, semuanya bisa lihat slides-nya ya. Ya, bisa, Pak. Oke. So, mohon maaf kalau misalnya presentasi saya bakalan mungkin campur bahasa Inggris atau bahasa Indonesia karena ada beberapa istilah-istilah ilmiah yang rada susah untuk dicari padanan katanya di bahasa Indonesia. Jadi tujuan kita hari ini bakalan discuss tentang elektrokatalisis terutama untuk reaksi-reaksi yang bisa digunakan untuk sustainable hydrogen generation and CO2 utilization. Jadi kita bakalan discuss dengan kita semua gimana caranya role katalisis buat bisa dapat membangun energi circular energy yang bisa dapat meningkatkan sustainability dari pemakaian dan pemakaian energi dari kita. Sebelum saya mulai teknisnya yang berat-berat, saya mau memperkenalkan dulu sedikit tentang Singapura dan sedikit juga tentang A-Star tempat saya bekerja sekarang. Singapura itu negara kecil ya. Jadi land area-nya cuma 700-an kilometer persegi. Sebagai contoh, sebagai pembandingan, Surabaya itu kira-kira 350 kilometer persegi. Jadi kira-kira 2 kali lipat land area dari Surabaya. Populasinya sekitar 5,6 juta orang. Dari situ cuma sekitar 4 juta yang penduduk asli. Dan itu juga berarti sekitar 28, hampir 30% itu migran. Jadi misalnya penduduk asli Malaysia yang setiap hari pulang balik ke Singapura untuk bekerja. GDP-nya sekitar hampir 500 billion Singapura dollar. Jadi kalau dihitung per kapita lumayan sekitar 87.000 per orang. Yang paling menarik ini adalah literacy rate sama tertiary qualification-nya. Jadi literacy rate itu jadi bisa membaca dan menulis. Jadi 97 orang dari penduduk yang 5,6 juta itu bisa membaca dan menulis. Dan 77 orang itu punya kualifikasi S1 atau di atas. Jadi ini sangat penting. Jadi Singapura sangat peduli sekali dengan pendidikan warga negaranya. Lalu mobile phone penetration rate mungkin di Indonesia lebih besar ya sekarang. Angkanya sekarang sekitar 147% di 2018 dan untuk akses ke broadband internet itu mungkin lebih tinggi sekarang sekitar 97%
di rumah ada akses ke internet. Sedikit tentang A-STAR. A-STAR itu agensi riset pemerintah. Kita di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi misinya itu kita bukan cuma buat sains sama teknologi, tapi juga sains dan teknologi yang berguna untuk memajukan perekonomian Singapura secara keseluruhan. Kita mempunyai visi untuk menjadi global leader in science, technology, and open innovation. Gimana caranya kita mencapai visi dan misinya itu? Kita ada 4 pilar riset, yaitu ada 27 riset institute yang nanti kita bakalan lihat bersama. Ada juga bagian-bagian yang khusus untuk mengurusi bagian industrialisasi dan komersialisasi. Ada juga Badan Talent Development, jadi kita juga menerima scholarship dari luar negeri yang untuk, atau kita juga mengirim warga-warga Singapura ke luar negeri untuk belajar dan saling bertukar pikiran. Headquarter cuma jadi corporate group-nya, jadi untuk administrasi dan finance. Total research entities di A-STAR sekarang saat ini kira-kira ada 23. Ada 23 research institute dan national platform. Jadi saya di Institute of Material Research and Engineering ini di sebelah kanan bawah ini, kita udah berdiri sekitar dari 90-an sampai sekarang. Dan ada dua bagian yang warna abu-abu itu science dan engineering, jadi kayak physical sciences. Kalau yang warna biru itu biomedical research institute. Jadi misalnya kayak DNA research yang sekarang lagi hot-hotnya riset tentang COVID-19 dan seterusnya itu ada di Biomedical Research Council. Ada juga national level platform, jadi itu terbuka secara institut level nasional yang semua bisa akses, misalnya kayak super computing center. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang dari NTU atau NUS mau menjalankan program simulasi, dia bisa submit job ke national super computing center dan kita bisa bantu. Achievement kita sekitar ada 1.500 industrial research and development project. Spending R&D-nya sekitar 270 million, ini angka tahun 2018. Ada license itu jadi berarti penelitian kita yang udah ada hasilnya terus dibeli atau dikomersialisasikan kepada industri. Dan licensing revenue-nya sekitar 6 million. Jadi kalau misalnya dibandingin ya, revenue-nya cuma 6 million, tapi spending-nya 270 million. Tapi ada benefit-benefit yang intangible, yang tidak kelihatan, jadi itu juga termasuk training manusianya, training pekerjanya, itu nggak bisa dilihat dari secara uang, tapi benefit-nya itu ada. Bagaimana kita bekerjasama dengan internasional, ada biasanya kita lewat scholarship, ada beberapa level, pertama dari pre-graduate award, jadi biasanya itu mahasiswa-mahasiswa yang tahun-tahun terakhir S1 atau S2 yang udah mau lulus, terus dia mau cari pengalaman riset bisa ke kita. ERAP itu jadi Research Expansion Program. Jadi kalau misalnya ini kayak exchange program, mahasiswanya udah di universitas tertentu, habis itu bisa exchange ke kita 1-2 tahun untuk do research di kita. Atau yang terakhir itu SINGA, jadi dia diterima masuk di universitas di Singapura, misalnya NUS, NTU, atau SUTD, dan bisa kerja riset di tempat kita. Jadi, tapi dia full-time student di NUS, NTU, atau SUTD. Nah, sekarang sudah selesai pesan-pesan sponsornya. Jadi kita mau, ini overview lecture kita hari ini. Jadi hari ini saya akan share kepada teman-teman semua, bagaimana katalisis bisa berperan untuk di landscape untuk sustainable energy. Dan saya mau memperkenalkan kepada teman-teman semua, Maxins. Itu adalah material baru, material dua dimensi baru yang bisa berguna untuk katalis buat hydrogen evolution dan CO2 katalisis. Dan yang terakhir, gimana cara, apa sih outlook-nya untuk kedepannya bagaimana? Ini gambar yang paling penting di lecture ini. Kalau misalnya yang lain-lainnya nggak ingat, ya ini gambar yang harus dilihat. Jadi ini
mimpi saya, mimpi juga mimpi mungkin buat banyak semua orang, ini namanya sustainable energy landscape. Jadinya sekarang kita cuma ekstrak energi, ekstrak resource dari bumi di sebelah kiri itu, jadi cuma diambil doang dari tanah, habis itu kita pakai. Jadi sekarang kita makin lama makin sadar bahwa CO2 yang dihasilkan dari pembakaran power, dari power plant, dari pabrik-pabrik, dari motor-mobil atau pesawat itu bakalan terakumulasi di atmosfer dan bakalan berdampak buruk untuk nggak cuma untuk saat ini tapi juga untuk masa depan. Jadi ada effort, ada usaha-usaha untuk bagaimana caranya kita bisa memutar lagi, bisa recycling energi-energi yang sudah terbuang. Jadi kita bisa dapat close loop lingkungan energi yang tertutup. Jadinya tidak ada atau lebih sedikit mubazir energi dan resource-resource-nya. Jadi ini saya juga bermimpi bahwa katalisis itu bisa berperan sangat erat. Jadi makanya kita taruh di tengah-tengah ini karena dia bisa sebagai jembatan untuk menjembatani untuk mengubah waste sampah jadi something yang bisa dipergunakan lagi di depannya. Saya fokus di elektrokatalisis. Elektrokatalisis itu adalah salah satu udah sangat tua sekali. Jadi history-nya itu udah lebih dari 230 tahun. Jadi bayangin. Ini snapshot paper dari orang Belanda waktu itu tahun 1789, berarti masih dalam zaman penjajahan. Orang ini namanya Pet van Troostwijk sama Damon. Dia eksperimennya sangat sederhana sekali. Jadi dia pakai yang sebelah kanan ini namanya Leyden jar. Jadi dia masukin kayak semacam paku di situ, terus habis itu ditaruh di air, botol air, dan dia connect static electricity. Jadi electricity yang di generating kalau misalnya kita wrap karet sama tangan, terus habis itu jadi dia accumulate static electricity. Nah, dia interestingly dia lihat di bawahnya pakunya itu jadi ada banyak gelembung-gelembung udara yang kalau misalnya dia dimasukin static electricity dia keluar gelembung-gelembung. Dia nggak tahu waktu itu apa, dia tes, dia tahu itu gasnya itu bisa terbakar. Nah, sekarang kita tahu bahwa itu tuh sebenarnya hydrogen evolution reaction. Hydrogen evolution reaction itu it's very interesting, intermediate-nya itu cuma proton. Jadi kalau misalnya ada air atau acid yang nempel di permukaan metal, terus habis itu kita kasihkan arus listrik, dia bakalan menarik proton ke permukaannya, lalu elektronnya itu bakalan bisa ditransfer ke protonnya itu, dan makin dalam 2 atau 3 step, dia bakalan bisa mengubah proton yang di surface itu menjadi hydrogen. Hydrogen itu hydrogen gas. Karena gambarnya yang di atas ini sebenarnya dihitung dari ini sebenarnya theoretical study. Jadinya orang menggunakan komputer untuk mensimulasi permukaan metal atau permukaan material apapun. Terus habis itu dia bisa hitung seberapa kuat atau seberapa lemahnya bond antara surface sama hydrogen. Dan karena hydrogen itu di reaksi ini cuma ada hydrogen aja, ada proton aja, jadi aktivitas dari katalisis air ke hydrogen itu bisa directly related di sebagaimana kuatnya hydrogen di bond ke surface. Jadi ini menciptakan sesuatu prinsip yang namanya Sabatier's principle. Jadi kalau misalnya orang lihat tren material-material yang sudah ditemukan pada waktu sekarang, jadi kalau misalnya materialnya itu sangat kuat bind hydrogen sangat kuat, dia aktivitasnya turun. Tapi kalau misalnya dia juga terlalu lemah bindingnya, jadi aktivitasnya juga turun. Jadi aktivitas yang paling bagus ini ada di tengah-tengah.
dia nggak terlalu kuat atau nggak terlalu lemah untuk bind hydrogennya. Tapi unfortunately material-material yang ada di top ini, ada di atas ini sangat-sangat expensive and rare. Jadi misalnya platinum, rhenium, palladium itu adalah material-material yang sangat sedikit dari abundance-nya di bumi kita ini. Nah, kita mau cari material-material lain yang bisa menggantikan platinum atau palladium ini. Ini salah satunya, ini saya bertemu sama penciptanya material Maxin ini di ICMET 2019. Ini adalah Maxin. Maxin itu sebenarnya diciptakan dari ternary carbide. Ini namanya titanium aluminium carbide. Material ini juga udah material lama. Orang sudah tahu ini naturally dia ada berlapis-lapis gitu, kayak kue lapis. Nah, orang ini coba ternyata aluminiumnya itu bisa di remove pakai hydrogen fluoride treatment. Jadi material ini dicampur di HF selama misalnya 1-7 hari. Habis itu dia disunikit, dia bisa lihat ini sebenarnya layarnya bisa dilepas jadi seperti ini. Jadi ini gampang banget, jadi cuma di kayak direbus aja di acid. Tapi saya pengen highlight ya, HF ini sangat berbahaya. Kalau misalnya ada yang mau coba, ini harus harus dengan personal protective equipment yang sangat memadai. Misalnya harus ada fume hood sama mesti pakai glove. Maxin ini dari penemuannya sekitar tahun 2010-an sampai sekarang sangat eksplosif sekali perkembangannya. Jadi ada banyak aplikasi-aplikasi yang nggak cuma di katalisis, dia juga ada untuk battery, untuk electromagnetic shielding, juga untuk fotokatalisis dan sebagainya. Dan ada beberapa research yang juga didedikasikan untuk meneliti hybrid material. Jadi bukan cuma Maxin saja, tapi dia gabungan antara Maxin dengan material lain. Misalnya digabungkan dengan transition metal, digabungkan dengan layer double hydroxide, carbon-based material, misalnya grafin atau carbon nanotube, sama supramolecular structures, misalnya metal organic frameworks. Jadi yang sebelah kiri ini contoh misalnya gabungan antara molybdenum titanium carbide dengan MOS2, material two-dimensional lain yang sangat terkenal, dan juga ini titanium carbide, gabungan titanium carbide sama titanium oxide. Untuk karena kita tertariknya untuk hydrogen evolution juga salah satunya, kita juga mempelajari material ini pakai DFT calculation. Jadi kita ternyata ada beberapa tipe-tipe Maxin, karena Maxin itu M-nya itu bisa di grup ini, sekitar ada 7 atau 8 elemen, dan X-nya bisa oksigen atau fluorine, karbon atau nitrogen. Jadi ada sekitar kombinatorialnya mungkin ada sekitar 30-an material. Dan ada beberapa yang kalau menurut ingat volcano plot yang saya bikin principle yang beberapa slide sebelumnya, ada beberapa yang dihitung kira-kira over potensial itu pas di atas di tengah-tengah. Jadi ini adalah material yang sangat potensial untuk menggantikan platinum dan palladium sebagai hydrogen evolution catalyst. Kita studi lebih lanjut tentang Maxin-nya ini. Ini Maxin yang kita sintesis sendiri. Ternyata surface termination itu sangat berpengaruh dengan aktivitasnya. Misalnya ini sama-sama titanium aluminium carbide, kita treat-nya di 50% HF atau di 10% HF atau pakai yang lebih mild sedikit, pakai lithium fluoride sama HCl mixture. Jadinya dia HF-nya sebenarnya kecil sekali. Dan kita lihat trennya, kalau misalnya kita lihat pakai HPS di surface fluorine-nya, kalau misalnya dia HF-nya makin konsentrasi makin tinggi, dia fluorine ratio-nya itu makin lama makin tinggi. Tapi kita lihat kalau misalnya fluorine-nya makin tinggi, dia punya aktivitasnya itu jelek sekali. Ini sebagai gambaran, kalau misalnya platinum atau palladium itu dia aktivitasnya ada di sekitar sini. Jadi di sekitar 0 volt versus RHC dia sudah bisa menghasilkan hydrogen dengan
dengan kuantitas yang sangat sangat banyak. Tapi ini butuh sekitar lebih dari 500 millivolt over potential. Tapi prinsipnya ini yang di paper ini kita bukan untuk performance-nya, tapi kita lihat bahwa kalau misalnya kita ubah surface termination-nya, kita bisa kontrol aktivitas dari hydrogen evolution di maxim-nya. Kita juga nggak berpuas diri dengan performance yang ala kadarnya itu. Jadi kita mengembangkan lagi material lagi. Jadi kita menggabungkan molybdenum sulfide dengan maxim. Salah satunya itu molybdenum carbide. Jadi kita menemukan cara untuk membuat MOS2-MO2C hybrid structure dengan in situ sulfidation. Jadinya kita campur pakai sulfur di ethylene diamine, terus habis itu dipanasin, dan jadilah MO2C, MOS2 mixture. Nah, hasilnya itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi, kalau dengan perbandingan platinum karbon ini gold standard, atau platinum standard-nya, rather, kita onset potensialnya itu cuma kalah 120 millivolt ketimbang platinum. Dan yang lebih bagusnya lagi, katalis ini bisa untuk dipakai menghasilkan hidrogen dengan aktivitas yang sangat-sangat tinggi, lebih dari 450 miliampere per sentimeter square. Jadi ini bisa dipakai untuk industrial scale katalisis. Yang di bawah ini adalah electron energy loss spektroskopi yang kita pakai untuk melihat di mana sih sulfurnya. Kalau pas habis sulfur treatment, ternyata di sulfurnya itu dia terfokus ke bagian luar yang tadinya ada oxidized structure. Karena kita membahas tentang material-material dua dimensi untuk katalisis, ini kita juga ada kolaborasi study dengan NTU, Profesor Liu Cheng di NTU Material Science. Dia ada ide bahwa kalau misalnya semiconductor misalnya MOS itu, kalau misalnya dia mau jadi katalis, dia surface-nya itu sebenarnya harus konduktif. Itu juga salah satu hunch atau prediksi, udah diprediksi sama banyak orang, tapi sampai sekarang belum ada buktinya. Jadi mereka desain microcell chip seperti ini. Jadi dia bisa taruh two dimensional, misalnya material misalnya tungsten sulfide atau molybdenum sulfide di antara dua elektrod kecil ini. Jadi kita bisa measure in plane sama out of plane conduction-nya. Jadi in plane-nya itu jadi untuk mengukur konduktivitas, dan out of plane-nya itu untuk mengukur kapasitas dari hydrogen evolution reaction-nya. Jadi pengamatan kita setiap kali, kalau misalnya setiap kali the hydrogen evolution-nya mau jalan, ini graf yang di pojok kiri bawah, sebelum hydrogen evolution-nya jalan, selalu surface conductivity-nya itu naik lebih dulu sebelum hydrogen evolution-nya jalan. Jadi ini kita lihat nggak cuma di N-type material, tapi juga P-type, misalnya kayak tungsten selenide telluride. Jadi sebelum oxygen evolution-nya jalan, dia apa namanya, konduktivitasnya harus naik dulu. Dan itu juga bisa dilihat di bipolar material, misalnya tungsten selenide. Jadi di dua sisi, misalnya reaction katodik atau reaction anodik, kita juga lihat bahwa konduktivitasnya itu harus naik lebih dulu sebelum dia bisa menjadi katalis. Jadi ini ramifications-nya ini sangat penting. Jadi ini bukti eksperimental untuk hal-hal yang banyak peneliti sudah suspek tapi nggak bisa membuktikan. Jadi makanya ini bisa dipublish di jurnal yang lumayan, di Magnetic Materials. The next maybe 5 or 6 slides kita bakalan ngomong tentang CO2 reduction. Jadi ini yang dari waste to value yang tadi kita omong di depan. CO2 itu adalah waste. Jadi
pembakaran dari pabrik, pembakaran dari mobil itu bakalan menghasilkan CO2. Nah, CO2 itu problemnya itu dia bonding antara karbon dan oksigen itu sangat-sangat kuat sekali. Jadi butuh energi dan katalis yang cocok untuk bisa mengubah CO2 menjadi produk-produk yang di list di halaman ini. Misalnya yang di sebelah kiri produk utamanya itu metin CH4 atau metanol CH3OH, atau yang di sebelah kanan itu kita bisa produksi karbon, produk karbon yang lebih dari memiliki karbon lebih dari satu, misalnya etanol atau etilen atau etin yang di bawah ini. Jadi intinya elektrokatalisis bisa mengubah CO2 waste menjadi value. Katalis yang sangat umum dipakai untuk CO2 reduction untuk mengubah CO2 jadi valuable chemicals itu copper. Copper itu sangat unik karena hanya di permukaan copper ini produk-produk yang memiliki banyak carbon chain, misalnya etanol atau etilen, bisa diproduksi. Tapi problemnya terlalu banyak faktor yang harus diurusin. Misalnya surface orientation-nya berapa, surface area-nya berapa, thickness-nya berapa, grain boundary-nya dia kecil atau besar, strain, ada local pH, bla bla bla. Sangat rumit. Nah, kita dari sisi DFT juga kita lihat semuanya DFT itu calculation density functional theory. Step-stepnya dari CO2 ke misalnya metan ini ada banyak step, dan beberapa itu sangat energonik sekali. Jadi energinya harus disuplai energi supaya reaksinya itu berjalan. Dan semuanya itu intermediate-nya itu ditempel ke permukaan copper pakai lewat karbon. Jadi misalnya jadi intinya itu dia copper carbon bond. Nah, kita coba lihat Maxin. Maxin itu sangat unik soalnya dia luarnya itu bukan transition metal, tapi luarnya itu oksigen atau oksigen hidrogen. Jadi caranya Maxin untuk berinteraksi dengan karbon dioksida itu sangat berbeda. Jadi kalau misalnya cuma dari contoh yang tadi satu slide sebelumnya ini, metal sama harus selalu berdempetan dengan karbon. Tapi kalau ini kita bisa lihat bahwa ada alternating carbon dan hydrogen coordination antara surface Maxin sama CO2 intermediate-nya. Jadi kita bisa bermain dengan alternating coordination ini. Jadi kita bisa mendapatkan jadi lebih gampang gitu. Jadi kalau secara visual kita lihat dari sini ke sini rolling-nya itu lebih gampang ketimbang yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu naik turun. Jadi itu secara visualnya jadi lebih gampang. Nah, ini ya. Terus habis itu kita produce ya. Waktunya mungkin sekitar 7 menit lagi ya. Oh ya, baik. Ya. Baik. Makasih, maaf. Ya. Jadi kita coba CO2 reduction di Maxin pakai titanium carbide dan molybdenum carbide seperti ini penampilannya. Terus kita lihat bahwa produk utama itu formic acid. Formic acid itu bukan bahan bakar, tapi bisa untuk bahan dasar kimia untuk macam-macam buat bikin plastik atau segala macam. Tapi key point dari slide ini adalah surface termination itu sangat penting. Jadi kalau misalnya fluorinenya makin naik, dia barriernya makin tinggi. Jadi dia lebih susah untuk menjadikan formic acid. Gitu. Ini untuk holistic view-nya. Jadi kalau sekitar 10 slide belakangan kita cuma melihat dari sisi mikronya. Jadi reaksinya itu bisa atau enggak. Tapi kalau kita juga harus consider sisi makronya.
Jadi bagaimana caranya apakah CO2 reduction itu reaksinya viable atau enggak. Jadi kita ada kolaborasi sama Institute for Chemical Engineering Sciences, ada expert yang bisa bantu kita untuk do life cycle analysis. Jadi basically kalau misalnya kita pakai CO2 pakai listrik dari PLN. Jadi yang kita lihat ini dari sini. Kalau misalnya kita pakai listrik dari PLN, jumlah CO2 yang kita buang ke udara untuk menjalankan reaksinya itu lebih banyak ketimbang CO2 yang kita selamatkan. Jadi untuk bisa dapat untuk make sense, kita harus pakai renewable energy yang warna merah ini sama yang warna biru ini, yang warna hijau. Jadi kalau misalnya teknologi ini mau diadopt, key takeaway point-nya kita harus pakai renewable energy. Ini slide-nya kalau nggak salah ini slide yang terakhir. Jadi untuk ini saya end di slide ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa lebih memahami tentang reaksi-reaksi di katalisis, kita harus juga lihat operandonya. Operando itu adalah kita ngelihat katalisnya pas saat dia bekerja. Jadi misalnya pakai teknik seperti X-ray atau seperti electron microscopy atau X-ray fluorescence dan sebagainya. Ini slide yang terakhir. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya akan happy untuk answer. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Menarik sekali ya presentasinya terkait dengan advanced material ya untuk ya. Splitting dan sebagainya. Nah, masih ada satu lagi pembicara yaitu Dr. Muhammad Hatta yang akan menyampaikan terkait dengan research progress and development of material science and application at ITS Surabaya. Jadi nanti untuk sesi tanya jawabnya itu kita kumpulkan saja ya Pak Denny dan Pak Hatta dan juga saudara-saudara sekalian. Nah, sebelumnya saya akan bacakan terkait dengan CV dari Pak Hatta. Nama Agus Muhammad Hatta, PhD. Beliau S3-nya di Dublin Institute of Technology dengan skripsi atau disertasi SMS Single Mode, Multimode, Single Mode Fiber Structures for Optical Sensing Application. Nah, pada saat ini beliau sebagai Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat ITS. Baik, mungkin sekilas CV dari Pak Hatta. Monggo Pak Hatta, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Hey. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Wakil Rektor ITS, Bapak Bambang Pramujati. Yang kita hormati Bapak Ketua Umum I4, Profesor Muhammad Aziz. Kemudian yang kita hormati Bapak Koordinator Cluster Material Science and Engineering, Bapak Dr. Fatwa Abdi. Dan juga para kolaborator dari UI, Dr. Munawar, dari ITB, Prof. Brian, dan juga Kepala Puslit Material Maju dan Teknologi Nano, ITS, Bapak Agung Kurniawan. Dan juga yang kita hormati para senior, para kolega, para sahabat dari ITS dan dari Indonesia dan juga dari luar negeri yang hadir bersama-sama dalam acara I4 Lecture Series. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, ya, terutama di dalam masa pandemi ini. Baiklah, kami terima kasih Pak Moderator telah mengenalkan dan mengundang, ya. Jadi Pak Agung dan kawan-kawan I4 ini mengundang
kami, dan ini adalah suatu kehormatan, terutama ini adalah sesi pertama, dan juga kami berharap agar kegiatan lecture series ini bisa berkelanjutan dan bisa menggalang potensi-potensi anak bangsa yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, sesuai tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Bapak Koordinator. Baik, pada sore hari ini, perkenankan saya akan menyampaikan, ini judulnya adalah Research Progress and Development Material Science and its Application at ITS Surabaya. Ya, namun dalam perkembangannya, kami juga mengingat ini ada Pak Agung Kurniawan selaku moderator yang tentunya akan banyak berinteraksi dengan kawan-kawan I4 ya, klaster ini, maka kami juga akan menambahkan terkait dengan apa yang sedang kami lakukan di ITS. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Wakil Rektor bahwasanya di ITS ini kita sedang melakukan alignment agar fakultas atau potensi-potensi yang ada di ITS ini selaras dengan kebutuhan 4.0. Jadi pada saat ini ITS memiliki 7 buah fakultas dari Fakultas Sains dan Analitika Data, Scientix, kemudian Fakultas Teknologi Industri, ada Fakultas Teknik Sipil, Kelautan, ya, Informatics, ya, Elektro, ya, atau Electrics, kemudian Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, kemudian juga kita memiliki sebuah Fakultas Vokasi. Ada 7 buah fakultas, 40 departemen, dan 78 program studi. Ya, ini adalah nama-nama departemennya, ya. Sehingga ada tadi ada berapa? 40 departemen, ya. Dan ini adalah distribusinya. Dan kemudian ITS juga memiliki apa yang dikenal dengan pusat riset atau pusat penelitian. Kemudian ada pusat unggulan IPTEK, dan ada Science Technology Park, dan ada pusat kajian. Nah, ini semua diarahkan, ya, pimpinan kami di ITS mengarahkan agar kita semua selaras menuju industri 4.0. Nah, ini adalah daftar pusat riset, ya, ada salah satunya adalah pusat riset material maju dan teknologi nano. Jadi ada 9 lainnya, ya, ini termasuk energi, ya, kemudian ada sains fundamentals, ya, sains dan teknologi kemaritiman, kebumian, dan seterusnya. Nah, kemudian ada 4 buah pusat unggulan IPTEK atau PUI, ada sistem kontrol otomotif, kemudian ada mekatronika dan otomasi industri, keselamatan kapal dan instalasi laut, dan desain kreatif. Nah, PUI ini adalah sebuah pusat penelitian yang melakukan hilirisasi dari hasil-hasil riset. Nah, kemudian ITS juga memiliki STP atau Science Technology Park, Science Techno Park, ya. Yaitu ada 4 kita, 4 cluster atau 4 kawasan, otomotif, maritime, ICT robotik, dan creative industry. Nah, ini adalah kawasan yang akan nantinya, yang saat ini membina, ya, perusahaan mula, startup company, dan juga bagaimana menghasilkan produk-produk yang siap untuk dikomersialisasikan di masyarakat. Nah, pusat kajian ada 5. Ada pusat kajian SDGs, Sustainable Development Goals, ada potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat, kemudian kebijakan publik, industri, dan bisnis, kemudian kita juga ada pusat kajian halal, dan pusat kajian teknologi tepat guna. Nah, pusat kajian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, bekerja sama pada kelompok masyarakat atau daerah, kawasan-kawasan tertentu, ya, baik itu di wilayah Jawa Timur, baik juga di wilayah Indonesia Timur. Jadi ada beberapa kawasan yang saat ini sebagai kawasan binaan oleh ITS. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor, Pak Bambang, bahwasanya ke depan memang aktivitas riset ini di ITS diarahkan agar berhilir pada suatu produk. Ya. Jadi ada produk komersial yang harapannya nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian juga penambahan jumlah perusahaan-perusahaan mula, ya, startup company, dan tentu saja bagaimana HKI atau hak kekayaan intelektual dan publikasi ilmiah ini terus bertambah. Nah, ini adalah beberapa contoh inovasi peralat hasil riset oleh Civitas ITS, ya, membuat misalnya tulang buatan ini, ya, yang digunakan di untuk
kerabat yang berkebutuhan ya, jadi membuat tulang buatan ya. Nah, ini oleh kawan-kawan desain produk dan juga bekerjasama dengan kawan-kawan di teknik material atau teknik mesin untuk mengembangkan ini semuanya. Dan juga ini inovasi ya, inovasi ini tentunya bekerjasama dengan rumah sakit ya. Kita banyak bekerjasama dengan rumah sakit, bagaimana apa yang dibutuhkan oleh dokter, nah kita akan menerjemahkan dan membuat sesuatu yang bermanfaat. Nah ini contohnya misalnya membuat alat inovasi pemeriksaan mata yang standar harganya sangat mahal, kemudian ini kita membuat yang versi sederhana menggunakan smartphone, dan ini tentu sangat bermanfaat bagi dokter-dokter ya, dokter spesialis ataupun mungkin dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis mata. Nah ini juga yang baru-baru ini kita kembangkan, yaitu adanya autonomous vehicles, ya, kita mengembangkan mobil, ya, iCar, yang sudah dikembangkan beberapa waktu, tanggal 17 Agustus kemarin kita adakan soft launching. Nah ini juga menarik apa yang disampaikan harapan dari Ketua I4, bahwa saya betul kolaborasi itu sangat penting dan memang tidak mudah. Dan ini adalah program kolaborasi. Jadi kolaborasi dari banyak peneliti, jadi ada 10 judul penelitian yang merealisasikan mobil autonomous. Dan juga nanti sebentar lagi kita juga akan launching autonomous boat, ya. Jadi perahu atau boat yang tanpa kemudi, tanpa awak, ya. Nah, ini juga demikian ada kolaborasi di kawan-kawan di ITS dari berbagai fakultas dan dari berbagai departemen. Dan juga gambaran di selama masa pandemi ini, ITS juga turut aktif dalam pengembangan teknologi, inovasi, penelitian, dan APMAS, ya. Jadi ada produk-produk yang kiranya bisa membantu ya di penanganan COVID, ya. Termasuk ada salah satu ini ada robot Raisa yang juga telah digunakan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Dan juga tercatat kami itu ada ya 90-an ya, judul kegiatan riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat terkait dengan penanganan COVID. Nah ini adalah gambaran di riset center kami, ya. Jadi berangkat dari pembagian berdasarkan DRL. Baik, ini mungkin tadi disampaikan di slide mula mungkin oleh pembawa acara, ya. Jadi Pusat Penelitian Material Maju dan Teknologi Nano ini kita memiliki tema dan topik yang terkait dengan yaitu ada 4 buah teknologi fokus, ya. Teknologi pengolahan mineral strategis berbahan baku lokal, kemudian teknologi pengembangan material fungsional, teknologi eksplorasi potensi material baru, dan teknologi karakterisasi material dan dukungan industri. Nah, 4 fokus inilah yang akan menjadi bagian dari pusat penelitian di ITS, material maju dan teknologi nano. Jadi di sini kami mengundang ya para anggota I4, para peserta untuk bisa sama-sama kita berkolaborasi, khususnya di 4 fokus riset ini. Dan ini adalah roadmap, ya. Nantinya kami berharap Pak Agung Kurniawan bisa mensosialisasikan, ya, sehingga ada kolaborasi yang nyata antara ITS dengan kawan-kawan semuanya. Nah, tentunya kita tadi sesuai dengan tagline, kita akan mencoba melakukan hilirisasi atas produk-produk yang ada ini. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mengingat potensi Surabaya, ya, ada suatu apa itu fenomena alam, ya. Jadi ada lumpur Sidoarjo ya, yang telah berlalu 14 tahun lalu. Nah, sebenarnya apakah ini dibiarkan saja ataukah bisa menjadi potensi? Nah, ini ternyata sampai saat ini belum ada apa itu belum ada upaya untuk yang apa bagaimana memanfaatkan. Nah, sebenarnya dari hasil riset sudah ada beberapa ya terkait dengan potensi apa karakterisasi material ya, komposisinya dan sifat-sifat fisiknya. Ya, kemudian juga kawan-kawan di ITS juga ada yang mencoba mencari apa mengekstrak ya. Jadi ternyata di situ ada kandungan silika yang cukup baik ya. Jadi ada silika oxide ya di sana dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam piranti. Dan juga tentunya yang mudah juga bisa dimanfaatkan ya sebagai apa itu batu bata ringan ya. Jadi material apa kalsinite situ lumpur Sidoarjo ini bisa dimanfaatkan untuk batu bata ringan. Ya.
Dan ini monggo kami mungkin bisa suatu kajian ini sudah lama sekali tidak diangkat ya Lumpur Sidoarjo ini. Nah baik, di bagian berikutnya saya akan menyampaikan terkait apa yang kami tekuni, yaitu terkait dengan optical fiber sensor. Jadi masa depan optical fiber sensor ini kata suatu berita ini cukup prospektif. Ya. Artinya sensor-sensor fiber optik ini akan apa ya, akan sebagai alternatif atau bahkan menggantikan sensor-sensor konvensional yang ada. Ya. Dan juga misalnya sebagai contoh bagaimana kebermanfaatan sensor fiber optik ini. Khususnya digunakan dalam mendukung sistem early warning ya, tsunami. Ya. Saat ini di Indonesia ada berapa? 170 stasiun seismik, kemudian ada beberapa station. Nah, namun di sini masih menggunakan sensor yang konvensional. Nah, tentu perkembangan terkini dari apa sensor fiber optik ini bisa dimanfaatkan sebagai sensor untuk mendeteksi aktivitas seismik. Nah, ini kapan hari kita usulkan ya, tapi masih belum berhasil ya. Kita usulkan ke BNPB atau yang otoritas untuk bisa mencoba ya. Jadi yang dikenal dengan DAS atau Distributed Acoustic Sensing ini yaitu dengan memanfaatkan dark fiber atau serat optik yang ada sebagai backbone telekomunikasi di Indonesia. Nah, ini kita bisa manfaatkan yang belum terpakai untuk telekomunikasi ini kita pakai untuk sebagai sensor untuk mendeteksi aktivitas seismik. Ini ya, jadi sebagai sistem yang terintegrasi, jadi kita itu Indonesia punya tiga network besar ya, Ring Palapa Timur, Ring Palapa Tengah, dan Ring Palapa Barat. Nah, ini ribuan kilometer. Nah, ini kalau dihubungkan dengan sistem ini tentu kita bisa mendeteksi aktivitas seismik ya, dan bisa memperkuat stasiun seismik yang sudah ada. Nah, sendiri cukup aktif risetnya dan ada beberapa tipe ya, cukup banyak ya. Ada salah satu yang terkenal adalah fiber broad grating sensor ya. Kemudian juga ada interferometric sensor, ada scattering sensor. Nah, ini adalah fiber broad grating sensor ya. Ini adalah berdasarkan apa itu, kalau kita di fisika itu berdasarkan prinsip fisika difraksi ya. Difraksi tapi terjadi di optical fiber, sehingga ketika ada perubahan pada fiber optik tersebut, maka cahaya merambat ini akan berubah secara sensitif. Nah, kemudian alternatif pada fiber broad grating ini ada namanya yang kita kembangkan, yaitu SMS ya, single mode multimode single mode fiber. Ya, ini berdasarkan sifat optik interferensi. Jadi interferensi yang terjadi di dalam serat optik, sehingga sensor ini juga sensitif seperti hanya difraksi pada fiber broad grating. Nah, fiber broad grating ini sudah cukup lama, sudah mungkin tahun 90-an ini sudah mulai diperkenalkan, sehingga kalau kita telusur sudah sangat banyak artikel di Google Scholar. Demikian pula SMS fiber structure ini kurang lebih kira-kira tahun 2005-2008 ya diperkenalkan itu. Nah, sehingga juga saat ini sudah cukup banyak yang mengembangkan sensor ini. Nah, khusus fiber SMS fiber structure ini cukup mudah untuk membuatnya. Jadi di negara berkembang ataupun di mana saja yang kita bisa menggunakan peralatan telekomunikasi ya, peralatan telekomunikasi pemotong atau penyambungnya. Nah, ini kita bisa secara cepat dan mudah untuk membuat struktur sensornya. Ya, jadi prinsipnya adalah perubahan terhadap fisik ya, perubahan biologi atau bahan-bahan kimia, parameter kimia. Nah, ini akan mengubah struktur fiber optik ya, secara indeks bias panjangnya ataupun properties di dalam sensor atau fiber optik tersebut. Nah, dan pada akhirnya akan mempengaruhi sifat-sifat interferensi di dalam penjalaran cahayanya. Nah, apa yang kita kembangkan di ITS ini jika sudah berkaitan dengan physical sensor ini sudah ada beberapa. Dan ini adalah digunakan untuk apa yang dikenal dengan structural health monitoring system. Jadi sebuah sistem yang digunakan untuk memantau kondisi atau kesehatan struktur ya, baik itu bangunan ataupun kendaraan.
Jadi kita sudah mengembangkan misalnya untuk temperature sensor, strain sensor, kemudian ada simultaneous strain and temperature sensor, ya. Kemudian sensor yang simultan antara displacement dan temperature, ya. Kemudian sensor yang bisa mengukur pada beberapa titik secara sekaligus, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga kita juga mengembangkan monitoring kelistrikan, ya, kelistrikan baik itu arus listrik maupun tegangan. Nah, ini sensor ini juga bisa dengan menambahkan apa itu suatu perangkat lagi, ya, ini bisa dimanfaatkan, ya, ditambah menambahkan transducer, ya, nah, ini bisa dimanfaatkan, ya, sehingga sensor ini tidak memerlukan, ya, tidak memerlukan satu daya, ya, sehingga cukup fiber optik yang ditempelkan. Nah, ini kita bisa mengukur arus listrik dan tegangan yang terjadi pada suatu kabel. Nah, kemudian juga baru-baru ini kita juga mengembangkan sensor ini untuk monitoring kesehatan, ya. Baik itu untuk memonitor pernafasan, dan juga sensor ini bisa digunakan untuk memonitor secara simultan, ya, pola pernafasan dan apa itu heart rate, ya, detak jantung. Jadi sensor ini karena tipis diletakkan di atas matras, ya, kemudian ini bisa digunakan untuk memantau kondisi narasoba atau kondisi pasien, ya, atau kondisi kita semua yang sedang tidur di matras tersebut. Kemudian bagian terakhir ini coating materials, ya. Jadi ini yang sedang kami kerjakan, dan juga ini tentu sangat menarik bagi kawan-kawan di materials, ya, bagaimana mengembangkan sensor, ya, dengan menambah sensor fiber optik yang ditambahkan oleh coating. Ya, beberapa kasus misalnya untuk sensor magnesium, ya, magnesium, ya, ini juga penting. Nah, dalam hal ini kita membuat berbagai macam konfigurasi sensor serat optik tadi. Ada yang dibentangkan secara lurus, ada yang dibengkokkan untuk huruf U, dan ada juga yang bagian sensornya itu kita buat taper, ya. Kita gerus permukaannya sehingga itu core-nya menjadi lebih kecil, ya. Nah, ini bentuk-bentuknya, bentuk fabrikasinya, ya. Kemudian proses tapernya juga cukup mudah, kita etching, ya, dengan larutan HF. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan coating, ya, yang sudah pernah kita lakukan dengan grafen dan juga dengan karbon nanotube, ya, dengan harapan penambahan nanomaterial ini bisa meningkatkan sensitivitas, ya, ya. Dan ini adalah hasil pengujiannya, pengukuran konsentrasi magnesium, ya. Jadi kita ukur luaran dayanya, ya, baik itu dengan grafen maupun dengan CNT. Ya. Nah, ini hasil-hasilnya, ya, hasil-hasil pengukurannya. Kemudian ini yang letter U, kemudian ini yang dengan taper, ya. Nah, artinya semuanya ini ternyata penambahan coating tadi, baik grafin maupun CNT itu menambah, meningkatkan sensitivitas, ya. Dan juga misalnya dengan taper ini juga meningkatkan sensitivitas. Nah, kemudian bentuk sensor lain yang pernah kita coba adalah untuk sensor korosi. Jadi kita memberikan lapisan FE, ya, dan ini diberikan lapisan, ya, kemudian dengan teknik sputtering, ya, kita lapiskan FE pada fiber optik sensor tersebut, ya, dengan durasi waktu, maka kita mendapatkan ketebalan yang berbeda berdasarkan durasi sputteringnya. Nah, kemudian sensor tadi kita celupkan di dalam larutan HCl yang molaritasnya tinggi, dan kita pantau proses penggerusan. Nah, di sini ternyata sensor yang kita buat tersebut sensitif, ya, dari waktu 0 sampai waktu berapa ini, waktu misalnya 15.000 second dalam larutan itu ternyata mengalami perubahan daya, yang artinya terjadi proses penggerusan pada, terjadi proses korosif pada FE tersebut. Nah, ini juga bermanfaat, ya, untuk sensor korosi, ya, terutama di untuk pemantauan korosi di daerah pantai. Dan ini yang akan kami kembangkan, ya, kami tertarik mengembangkan biosensor, ya. Misalnya ini contoh misalnya untuk dari bakteri Staphylococcus aureus, ya. Ini bisa digunakan bisa dikembangkan berdasarkan optical fiber sensor. Nah, ini yang ada di referensi baru-baru ini, ya, bagaimana membuat optical biosensor, ya. Dengan kita memberikan coating, ya, tentunya coating antigen, ya, dan ini berhasil, ya, untuk
dan memiliki kelebihan yaitu level free detection dan juga ini sangat kecil atau ringan ukurannya. Nah, kemudian jika misalnya ini biomarker for pregnancy and tumor ya, ini juga demikian sensor ini dibuat taper. Nah kemudian jika dilapisi dengan dengan suatu material ya, nah maka di sini akan terjadi proses proses pengikatan ya, dan di sini akan terjadi perubahan spektrum ya, perubahan spektrum luaran cahayanya. Nah ini akan berkolerasi dengan bahan-bahan biologis yang di sensing. Ya itu adalah yang menurut kami menarik ya, terutama dalam situasi COVID ini kami juga sedang mengusulkan beberapa hal terkait dengan biosensor ya, terkait dengan deteksi COVID ini. Baik, itu saja yang dari kami dan terima kasih kurang lebihnya. Saya akhiri, assalamualaikum dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Hatta paparannya menjelaskan terkait dengan perkembangan penelitian di bidang material di ITS. Ada berapa tadi ya terkait dengan ya karena memang Pak Hatta pada saat ini sebagai direktur di RBM, jadi beliau juga mengawal ya terkait dengan penelitian-penelitian ya bukan hanya di material tapi di bidang-bidang yang lain, IoT, bidang-bidang elektronik dan sebagainya. Baik, sekalian peserta lecture series pada sore hari ini. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya saya sudah ada yang dijawab ini. Jadi dari peserta sudah dijawab. Jadi menanyakan terkait dengan apakah ITS saat ini sedang atau sudah ada penelitian tentang grafin oxide atau grafin. Nah, ini sudah dijawab oleh Bu Diah Susanti dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi bahwa sejak tahun 2014 ini grupnya Bu Diah Susanti ini sudah mengembangkan penelitian ya terkait dengan grafin ini dan juga jika akan kolaborasi nanti menghubungi siapa ini sudah dijawab di sini yang selanjutnya berapa ini mengapa produksi vaksin harus pakai HF, apa syarat suatu solution untuk mengaktifkan HF? Ini sudah dijawab oleh Pak Denny, tapi sepertinya ini perlu penjelasan Pak Denny ya. Mungkin bisa di ini ya, dijawab langsung gitu Pak Denny. Baik. Jadi secara tidaknya HF itu diperlukan karena vaksin itu precursor-nya, jadi bahan bakunya itu max. Jadi elemennya itu ada M, metal yang grup metal, A itu biasanya aluminium atau silikon atau germanium, dan X-nya itu biasanya karbon atau nitrogen. Jadinya HF itu biasanya diperlukan untuk melarutkan elemen A dari precursor dari max-nya itu. Misalnya, kalau dari precursor-nya itu titanium aluminium carbide, aluminiumnya itu harus dilarutkan supaya bisa jadi maxin, jadi Ti2C. Ti2C itu maxin. Jadi caranya dia membuat maxin itu jadi dia aluminium itu bisa larut lebih cepat ketimbang titaniumnya larut. Jadi akhirnya yang keluar dulu aluminiumnya, jadi tinggal sisa titanium carbide-nya. Ada beberapa senyawa yang bisa menggantikan. Misalnya ada yang kita publish dulu, kita ganti HF jadi senyawa lithium fluoride sama hydrogen fluoride. Jadi HCl sama lithium fluoride. Ada juga bisa sodium fluoride atau potassium fluoride. Tapi itu tetap aja harus ada fluorinnya. Karena fluorin itu sangat spesial. Dia bisa membentuk senyawa aluminium yang bisa terlarut.
ada beberapa juga publikasi-publikasi baru yang saya lihat dari grup-grup dari China. Mereka mencoba cara molten salt. Misalnya dia dipanasin salt lithium fluoride-nya di lebih dari 800, jadi dari solid dia jadi kayak liquid gitu. Terus habis itu the precursor-nya dicemplungin ke dalam, jadi dia bisa, jadi nggak perlu pakai CF. Tapi masih perlu fluorin elemennya. Baik, ini juga sekaligus menjawab yang kedua ini ya, Pak Denny ya, pertanyaan dari Ikram 21 ini ya. Yang mana itu Pak? Yang apa? Maxin sudah ada tahun pada 2010, di mana material ini menggantikan material yang rare, langka, dan expensive. Dan contoh platinum dan ini sudah dijawab sama Pak Denny, ya yang dimaksud adalah reaksi katalisasinya lebih cepat ini ya. Oke. Ya, ini benar, yang ditangkap itu benar. Jadi 50% 10% itu HF yang digunakan pada saat sintesis maxinnya. Jadi kita udah coba dari sisi pembentukan maxinnya, makin tinggi HF-nya makin gampang. Jadi kita misalnya butuh cuma sekitar 2-4 jam untuk melarutkan aluminiumnya untuk menjadikan titanium carbide. Tapi dari sisi katalisisnya, kalau misalnya HF-nya terlalu banyak, jadi ada kemungkinan besar fluoride-nya itu stuck. Jadi dia tertinggal di permukaannya. Jadi kalau misalnya permukaannya itu dipenuhi dengan fluoride, hidrogennya itu dia nggak mau nempel. Jadi untuk keselanjutan buat katalisisnya jadi lebih jelek. 10% HF lebih baik daripada 50% HF di sisi aktivitasnya, tetapi kalau di sisi produksinya, kalau misalnya HF konsentrasinya cuma 10%, butuh waktu yang jauh lebih panjang. Misalnya kalau 10% butuh sekitar 7 hari, dan temperature-nya mesti dinaikin sekitar 40-50 derajat. Begitu. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan, ini ditujukan ke siapa ini tidak ini, tapi mungkin dari pembicara bisa menanggapi, apakah ada yang meneliti tentang layer double hydroxide? Mungkin Pak Hatta atau Pak Denny bisa menanggapi, atau mungkin panel yang lain? Oh iya, Pak Denny monggo. Iya, coba. LDH ini material yang menarik. Kita personally nggak ada riset tentang ini, tapi ada juga yang layer double hydroxide yang digabungkan dengan maxin untuk jadi katalisis buat oxygen evolution. Jadi oxygen evolution ini bisa buat misalnya buat metal air battery, jadi lumayan bagus. Tapi dari kita nggak fokus ke sini. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana mekanisme atau rate determining step HAR di permukaan katalis MOS2 tersebut. Mekanismenya sama dengan mekanisme di platinum, jadi rate determining step-nya juga masih TEFL. Jadi kita lihat kalau misalnya ingat tadi slope-nya itu sama slope-nya platinum sama persis, jadi rate determining step-nya itu TEFL step. Baik. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Munawar ke Pak Denny. Apakah ada efek ketebalan atau jumlah layer maxin terhadap kinerjanya sebagai elektrokatalis selain dari pemaparan muka kristal? Oh baik, ya, baik Pak Munawar, halo. Ada efeknya ketebalan dari maxin.
Jadi kita juga, saya nggak dimasukin di presentasi saat ini karena waktunya yang lumayan terbatas, tapi kita juga ada, kita udah coba buat menipiskan ketebalan Maxinia, Pak. Jadi kita habis dari HF, kita dibuka layernya pakai solvent. Kalau misalnya disonicate di etanol atau di tetametil ammonium hydroxide, jadi dia ionnya itu bisa masuk di antara lapisan-lapisan Maxin yang sudah dibuang aluminiumnya, jadi dia bisa kebuka. Jadi kayak exfoliation, misalnya kayak exfoliation graphene yang pakai chemical means. Nah, kalau ini ada, kalau misalnya kita exfoliate sampai se-extreme itu double-edged sword. Jadi karena kalau misalnya dia terlalu tipis, dia lebih gampang, materialnya lebih gampang degrade, jadi lebih gampang teroksidasi di surface-nya, jadi ya jelek juga. Tapi kebagusnya kalau misalnya kita bisa maintain surface-nya sebagai Maxin, jadi tidak teroksidasi, misalnya kita masukin, kita prosesnya di dalam glove box misalnya, aktivitasnya itu sangat tinggi sekali, jadi untuk katalisisnya jelas kalau misalnya layernya semakin tipis, jadi permukaan yang bisa berguna untuk katalisis lebih banyak. Tapi harus diperhatikan bahwa permukaannya itu tidak boleh diteroksidasi, begitu kira-kira. Oke, Pak Denny, saya ya tertarik dengan melanjutkan pertanyaan dari Pak Khalil ini apa terkait dengan efisiensi dari proses ini seperti apa ini hitungnya, dan mungkin ya kita yang awam terkait dengan teknologi ini itu bisa diberi gambaran nggak kita misalkan berapa banyak dari material ini dibutuhkan dan nanti menghasilkan berapa dalam satuan energi atau apa gitu. Ini bisa maksudnya ya, untuk pembuatan Maxinnya atau untuk katalisisnya, Pak? Katalisisnya ya, jadi aplikasi dari Maxin itu untuk katalisis. Oke. Ya. Sebentar. Oke, mungkin saya bisa share yang screen tadi. Jadi ini kalau misalnya diterangkan pakai gambar lebih gampang. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaannya ini ada di sini. Jawabannya ada di sini. Jadinya sekarang standar untuk katalisis dari hydrogen evolution itu adalah platinum. Jadi kita ini yang merah ini katalis yang paling bagus kita ada sekarang. Mungkin ada beberapa material baru yang bisa lebih bagus sedikit, cuman ini biasanya standar yang dipakai di industri. Nah, sekarang material Maxin yang kita pakai sekarang state of the art-nya udah sampai di sini. Jadi perbedaannya antara yang garis merah ini sama garis yang emas ini kira-kira cuma sekitar 120 millivolt. Ini kalau misalnya di saya nggak bisa ngitung secara ini ya, secara back envelope calculation, tapi target kita itu menyamai platinum karbon ini. Jadi makin dekat makin bagus, Pak. Terus habis itu turnover-nya ini juga yang paling penting. Ada banyak publication yang cuma lihat onset potensialnya. Jadi difference antara platinum sama ini, tapi kebanyakan katalis itu tidak bisa mencapai arus yang sangat besar. Misalnya sekarang kita bisa lihat bahwa ini bisa sampai 450 mAh per centimeter square. Jadi ini sangat signifikan sekali, dalam arti ini bisa dimasukin ke electrolyzer industri yang jadi current-nya itu bisa tinggi. Begitu, Pak. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya, apakah material Maxin memiliki efek samping untuk lingkungan dan habitat makhluk hidup lainnya? Secara kalau Maxin-nya itu sendiri ya, saya rasa nggak ada. Soalnya komponen-komponennya itu terutama untuk titanium base ya, titanium carbide base itu
sangat biocompatible. Bahkan banyak implan-implan yang ditanam di tulang, misalnya itu titanium oxide base. Jadi untuk materialnya itu sendiri, saya rasa oke, nggak ada dampak yang sangat sangat jelek kepada lingkungan. Yang problemnya itu ya HF-nya itu. Jadi mungkin HF itu sangat berbahaya untuk manusia terutama ya. Kalau misalnya toxicity-nya sangat ekstrim. Jadi kalau misalnya apalagi pakai yang konsentrasinya tinggi, itu sangat itu bisa mematikan. Jadi kalau misalnya ada yang mau mencoba eksperimen ini, harap diperhatikan untuk safety-nya. Ini soalnya sangat-sangat berbahaya sekali. Kira-kira begitu. Baik, jadi aman ya kalau di sisi materialnya. Dari ya, sisi materialnya perlu aman. Perlu diperhatikan HF-nya itu ya, hydrofluoric acid ya. Yeah. Baik, ini ada pertanyaan ke Pak Hatta ini. Jadi bagaimana cara pengkotingan yang baik dalam fiber optik? Monggo Pak Hatta. Ini, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini kan sebenarnya kalau pelapisan kan terkait dengan thin film ya. Teknik-teknik thin film dalam material kan ada apa dibagi dari apa ada dua macam ya. Ada yang apa itu secara fisis ya atau deposisi fisis. Kemudian ada juga yang deposisi secara apa kimiawi. Kalau yang apa fisis itu ada yang apa teknik-teknik evaporasi misalnya ya. Jadi ada banyak evaporasi. Jadi apa misalnya MBE ya, molecular beam epitaxy ya. Kemudian apa electron beam evaporation ya. Bahkan juga ada laser beam evaporation. Kemudian juga apa yang tadi disampaikan di slide itu ada teknik sputtering ya, menggunakan sputtering ya. Baik menggunakan arus ya, direct current sputtering atau apa itu jika bisa menggunakan RF sputtering ya, radio frequency sputtering. Nah, kemudian kalau yang menggunakan kimia itu ada ya banyak ya, semacam solgel ya, teknik solgel. Kemudian ada plating itu juga bisa. Kemudian apalagi ada chemical vapor deposition ya, CFD atau PECVD. Ya, dan itu adalah teknik-teknik yang apa digunakan dalam thin film ya. Nah, cuman yang menjadi tantangan adalah karena fiber optik ini adalah bahan silika ya. Jadi apa yang ditempelkan ini sangat bergantung ya. Daya kohesif atau daya ikatnya ini juga perlu untuk diperhatikan. Jadi ada material-material yang mudah sekali mengelupas, namun ada juga yang bisa menempel dengan baik. Demikian, Pak. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembicara pertama ya, Pak Denny. Ini berapa turnover frekuensi dari elektrokimia CO2 hydrogenation to formic acid yang dipaparkan oleh pembicara pertama, kondisi reaksi yang dijalankan, temperatur, tekanan. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Turnover frekuensi dari CO2 hydrogenation ke formic acid-nya yang kita itu belum tinggi-tinggi banget. Sampai sekarang sekitar 3 mA per cm square. Itu bukan it's not something that is very enggak tinggi-tinggi banget, tetapi ini adalah demo. Yang penting itu kita konsep demonstrasi konsep pertama untuk demonstrasi CO2 reduction di Maxine yang pertama itu yang konsepnya. Untuk kondisinya kita elektrokatalisis kita di room temperature sekitar 25 derajat tidak ada pressure. Jadi pressure-nya atmospheric pressure. Oke. Baik, ini tadi sepertinya belum dijawab ya. Bagaimana terkait dengan stabilitas dari Maxion dalam lautan dan udara? Iya, oke. Maxion secara termodinamis, Maxion itu kalah stabil sama titanium oxide. Jadi eventually kalau misalnya Maxion ditaruh di atas meja terpapar dengan udara bakalan jadi titanium oxide. Tetapi kinetis oksidasinya sebenarnya lumayan pelan. Terutama untuk
kalau misalnya ketebalannya nggak terlalu tipis. Untuk di udara, kayaknya ada paper dari Drexel di grupnya Yuri itu, dia bisa stabil di waktu bulan untuk di luar. Jadi misalnya kayak di benchtop atau di dalam kulkas, dia bisa sampai sekitar 3 sampai 6 bulan stability. Di larutan lebih payah, lebih susah untuk stabilnya, terutama untuk larutan yang di aqueous solution, berarti yang kadarnya mengandung air. Tetapi untuk larutan di solvent, misalnya alkohol atau heavy oil, itu stabil sekali. So, untuk aplikasi kita, soalnya kita elektrokatalisis itu cathodic reaction, jadi kita apply negative current kan, jadi kita akumulasi elektron di permukaan Nemexin. Kalau misalnya di cathodic reaction itu sangat-sangat stable, jadi tidak ada degradasi. Tapi karena ini juga Nemexin tidak bisa diaplikasikan untuk reaksi-reaksi yang buat oksidasi, misalnya water oxidation to oxygen itu nggak bisa. Oke. Okay. Baik, ini sudah tidak ada lagi ya pertanyaan di menu Q&A. Saya boleh tanya, Pak Agung? Oh iya, silakan Pak. Karena nggak bisa nulis di Q&A, jadi boleh tanya langsung aja. Makasih banyak pemaparannya Pak Hatta juga sama Denny. Saya ada dua pertanyaan, satu buat Pak Hatta, mungkin apakah ada riset grup di ITS nih yang bekerjanya di bidang elektrokatalisis, elektrochemistry seperti yang Pak Denny dan juga mungkin beberapa rekan-rekan kita di material science juga kerjakan, mungkin itu. Terus untuk Denny, two parts, yang pertama di 2D material seperti molysulfide ya, biasanya edge sites itu kita anggap lebih aktif daripada basal plane-nya. Apakah ini juga sama buat Maxin? Terus yang kedua, kira-kira dari, untuk pertanyaan yang lebih broad aja mungkin, dari seluruh produk carbon dioxide reduction ini yang kita mungkin kerjakan, apa yang kira-kira paling ekonomis? Apakah sekarang sudah cukup buat kita dapetin carbon monoxide aja, lalu kita gabungkan ke Fischer Tropsch buat dapetin yang lain? Apakah masih valuable kalau kita coba dapatkan produksi carbon-carbon coupling yang lebih kompleks daripada carbon monoxide? Gitu aja. Terima kasih. Baik. Silakan mungkin Pak Hatta dulu. Bisa ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fatwa Adi atas pertanyaannya ya, Pak Fatwa Abdi. Ya, mungkin Pak Agung bisa menjelaskan lebih detail, tapi pengetahuan kami yang katalis mungkin ada ya, ada beberapa khususnya dari kawan-kawan kimia ya, itu juga banyak sekali mengembangkan katalis-katalis ya, tapi yang elektrokatalis ini mungkin saya belum mendengarnya. Dan saya juga mungkin bisa diskusikan apakah tentunya semua katalis dan semua bidang ini menarik ya. Apakah mungkin Pak Agung bisa bantu ya, apakah di ITS ini apakah ada ya, ini kan ada teman-teman yang sudah teman-teman IMPAT yang berkiprah itu ya. Mungkin jika ada mahasiswa yang tertarik ya mengembangkan jika memang belum terlalu banyak kegiatan elektrokatalis di ITS. Mungkin Pak Agung bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Baik, di sini ada alumni teknik kimia ini. Ada Dr. Aza dan juga Dr. Yasusanti ini. Mungkin bisa memberikan informasi di teknik kimia, mungkin ada nggak yang ini? Bu Aza, Bu Santi? Halo. Iya Pak. Halo. Oke. Bu Aza, bisa ini memberikan informasi nggak terkait dengan elektrokatalis yang di teknik kimia ada nggak ini? Untuk elektrokatalis di teknik kimia sepertinya saya belum pernah mendengar Pak. Sepertinya masih fotokatalis. Dan yang di biomas juga sepertinya bukan elektrokatalis seingat saya.
mungkin kalau misalnya berkembang, mungkin ada kemungkinan di pengembangan biomas itu, Pak, yang menggunakan elektrokatalis. Oke, baik. Jadi sampai saat ini belum berkembang ini, Pak Fatwa. Ini tantangan ya dari ITS ya untuk bisa mengembangkan ini, karena kalau dilihat dari perkembangannya terkait dengan bidang ini sangat luar biasa ya. Jadi nanti diharapkan nanti dari teman-teman dari ITS atau dari yang lain ya, di teman-teman peneliti di Indonesia ini bisa mengembangkan ini dan juga bisa kolaborasi ya dengan teman-teman peneliti di IMPAT. Yang kedua, Pak Denny, monggo silakan ditanggapi pertanyaan dari ya. Pak. Terima kasih pertanyaannya. Maxin ini especially buat hydrogen evolution reaction, basal plate-nya juga aktif. Jadi ini salah satu keunggulan Maxin ketimbang like for example other 2D materials like molybdenum disulfide atau tungsten disulfide. Jadi kita ada paper kita ada both experimental sama DFT calculation yang menunjukkan bahwa aktivitas dari hydrogen evolution-nya itu bukan cuma di edge sites-nya doang tapi di basal plane-nya juga. Yang kedua, untuk CO2 reduction kita mesti dilihat dari sisi aktivitasnya sama values dari produknya. Ada beberapa mungkin di Jerman juga ada ya, kayaknya pemerintah Singapura juga ada kayak studi kelayakan yang dari konsultan grup kayak misalnya BCG. Ada beberapa produk yang menurut harganya sama pemakaiannya layak buat dijadikan target buat CO2 reduction. Salah satunya itu metanol, habis itu asfalt yang agregat yang buat isi jalan raya itu. Terus kerosin, ada terus habis itu ada beberapa chemical lain yang saya enggak ingat. Tapi memang secara kalau misalnya dari sisi elektrokatalisisnya langsung CO2 jadi metanol atau CO2 jadi kerosin itu sangat-sangat challenging banget. Jadi kalau turnover-nya itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi untuk mungkin sangat menarik buat cuma buat akademis aja. Tapi kalau misalnya untuk benar-benar aplikasi ke industrinya, gue bilang sih sangat-sangat jauh. Belum bakal bisa. Tapi jadi untuk CO2 ke CO, turnover rate-nya itu jauh lebih tinggi. Misalnya ada yang orang dari Urbana Champaign, grupnya Saliko Jin, dia bisa turnover rate-nya ke CO itu sangat-sangat tinggi. Jadi ya mungkin mesti dibalance sih. Kalau misalnya untuk jangka pendek mungkin CO2 ke CO lebih menarik, tetapi untuk akademisnya mungkin CO2 to methanol atau CO2 to ethylene atau CO2 to ethanol. Kasih. Baik. Ya. Terima kasih Pak Denny. Ini ada sedikit informasi terkait dengan pertanyaan Pak Fatwa ya untuk elektrokatalis di ITS. Ini yang ada tanya Pak Ruri ini ya di chat room ini. Saat ini masih bekerja sama dengan konsorsium Catalite GFT untuk fotokatalisis produksi H2. Ini mungkin sedikit ini. Dan juga dari Bu Diasusanti, ini katalis elektrokatalis pernah dikembangkan di ITS untuk fuel cell, pelapisan PDAU untuk DFMC. Ya, tapi berhenti karena alat tidak mendukung. Nah, ini jadi sebenarnya sudah kalau mau dikembangkan lagi itu sudah ada dasarnya ya, sudah ada yang mulai gitu, tapi belum intens itu Pak Fatwa ya. Terus yang terakhir ini ya, terakhir titipan pertanyaan ya dari Pak Ruri Agung ini terkait ke Pak Denny, apakah DFACS punya role yang cukup signifikan
dalam menentukan yield H2. Oke, okay. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Mungkin background-nya di FT, makanya pertanyaannya begini. Saya background-nya bukan di FT, tapi saya lebih ke eksperimental. Tapi kita ada collaboration paper sama grup di FT di IHPC, sama di China, di Beihang University juga. Ada beberapa, especially buat Maxin, kita juga sudah melihat bahwa kalau misalnya ada defect bond strength-nya antara surface sama hydrogen atau surface sama CO2 itu jadi berubah. Jadi in short sangat defect presence of defect itu sangat efeknya sangat tinggi untuk katalisis. Ada juga selain defect kita juga melihat kalau misalnya kita bisa substitute metal M di Maxin sama metal-metal yang lain, atau misalnya kita bisa taruh metal lain di atas surface-nya Maxin, itu juga pengaruh ke katalisisnya juga sangat sangat tinggi. Baik, jadi seperti itu Pak Rudi Agung ya, mungkin tanggapan dari Pak Denny. Baik, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan IMPAT, kita sudah sampai pukul 5 ini waktu Indonesia Barat, tepat kita sesuai dengan rencana kita. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Denny dan juga Pak Hatta atas sharingnya. Semoga dengan sharing ini kita bisa mengetahui satu dengan yang lainnya, sehingga nanti ke depan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Aziz, kita akan bisa mewujudkan ya untuk capacity building. Jadi kita ada kerjasama nantinya kelanjutan dari lecture-lecture ini. Demikian dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Agung Kurniawan yang telah memoderatori pemateri kita sore ini. Dan terima kasih juga kepada kedua pemateri kita atas paparan-paparannya yang telah memberikan kita inspirasi serta ilmu yang bermanfaat. Dan memang cukup menarik ya dari diskusi kita sore ini, muncul beberapa pertanyaan dan bahkan permintaan untuk berkolaborasi di kolom chat. Jadi alhamdulillah dengan adanya lecture series IMPAT ini sudah bisa menginisiasi beberapa potensi kolaborasi di antara peserta. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena ini memang juga sudah sore, sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi presensi di tautan yang di-share di kolom chat. Juga tadi ada tambahan informasi dari Pak Fatwa kepada para peserta untuk meluangkan waktunya di akhir acara untuk mengisi survei kepuasan. Dan tautannya juga dapat ditemukan di kolom chat webinar ini. Sebagai informasi tambahan, sertifikat akan dibagikan menyusul gitu ya dari panitia, dan materi untuk IMPAT lecture sore ini dapat dilihat lagi di kanal YouTube IMPAT. Begitu ya Pak Fatwa? Oke, dan sebagai penutup, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu panelis yang hadir, terutama kepada IMPAT, Ketua IMPAT, Pak Profesor Muhammad Aziz, kemudian kepada Wakil Rektor IMPAT yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberi sambutan, kepada Bapak Agus Muhammad Hatta sebagai Direktur di RPM ITS, Pak Fatwa Firdaus sebagai Koordinator Cluster Material Science and Engineering IMPAT, Pak Agung Kurniawan sebagai Kapuslit Material Maju dan Teknologi Nano, serta pembicara kita sore ini, Bapak Denny, serta Bapak-Ibu panelis lainnya. Sebagai penutup, saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya sampaikan sampai jumpa di IMPAT lecture berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih semuanya. Terima kasih Pak Hatta semuanya. Pak Aziz, terima kasih. Salam Pak Bim selalu, mohon doanya selalu buat kita semuanya, nggih. Sama-sama. Mari izin dulu, monggo. Assalamualaikum. Mari. Bagaimana ini Pak Agung? Ya, di live ya Pak, di close saja ya. Di YouTube-nya dimatikan dulu itu siaran langsungnya sebelum di close. Sudah? Sudah Pak. Ya ini, ini saya tutup nggih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan nggih. Ya terima kasih sekali Pak Hani sudah dibantu koordinasi. Terima kasih semuanya. Ya, Ruli, terima kasih.